Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syukran mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mabu'usun rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, kembali kami sebagai aparat Kepolisian Republik Indonesia senantiasa terus mengajak, menghimbau, menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mari kita senantiasa duduk bersama, duduk berdampingan dalam hal yang positif untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketentraman negeri. Ketika suatu perihal yang terjadi, adanya suatu hal yang bisa menimbulkan malapetaka, maka mari kita seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, serta aparat-aparat lainnya, untuk mari kita duduk bersama untuk menjaga keamanan ini. Ketika kita di dalam proses pemilihan kepala daerah yang sebentar nanti akan kita hadapi bersama, tentu di dalam proses tahapan-tahapan itu, kita bersama untuk menjaga keamanan ini. Dalam arti kata kita menjaga, sebenar-benarnya kita menjaga. Karena tidak jarang, di dalam peristiwa-peristiwa hal-hal yang semacam itu, adanya oknum-oknum, bahkan yang dapat memicu menjadi terjadinya satu permasalahan. Apakah dari segi ujaran kebencian, maupun dari segi berbagi, atau tolong-menolong, atau menyerahkan bantuan, bahkan yang kita kenal yang disebutkan dengan money politik. Ketika mereka memberikan suatu hal dalam arti kata menolong, ketika ia menolong dalam arti kata positif yang dianjurkan oleh agama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat yang baik. Ketika menolong para kaum duafa, menolong orang-orang yang tidak mampu dengan maksud memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan, bukan untuk karena suatu hal. Kita semua tentu memaknai perihal hal yang dimaksud adalah hal yang mendalam. Bahwa ketika memaksakan untuk kita membantu sosok seseorang yang tentu kita memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti keinginan kita, maka itulah yang dilarang oleh agama. Cuplikan terakhir yang dijelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, bertolong-menolonglah kalian pada kebaikan dan ketakwaan. Artinya, menolong-tolong-menolong sesama umat satu dengan umat yang lain dalam arti kata yang baik, yang bermanfaat bagi mereka. Namun jangan kita tolong-menolong antara perbuatan dosa dan permusuhan, menggiring orang lain untuk memaksakan kehendak kita, memberikan bantuan dengan maksud tujuan yang tertentu. Dengan apa? Tentu tidak jarang menjustis orang yang lain, memvonis orang yang lain. Inilah yang dimaksudkan di dalam firman Allah ini. Dan jangan kalian tolong-menolong antara perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah sangat berat siksa Allah. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka, hamba-hamba yang tidak merasa takut bahwa Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah maha mengetahui. Makanya olehnya itu kami sebagai insan Polri senantiasa terus menyampaikan pesan-pesan ini. Kami menyampaikan pesan ini bukanlah serta-merta hanya menyampaikan begitu saja, bukan tanpa dasar, tapi melainkan Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini firman Allah yang menegaskan untuk kita semuanya, yang artinya wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari sekelompok kalian, hendaknya ada dari segolongan kalian untuk menyerukan, menghimbau, menyampaikan pesan-pesan kebaikan, bahkan tidak segan-segan untuk mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Mengapa? Karena merekalah orang-orang yang beruntung.
Insya Allah, mari kita duduk bersama aparat TNI dan Polri, aparat keamanan, seluruh tokoh kami menghimbau untuk mari kita antarkan proses pilkada ini dengan menghilangkan ujaran-ujaran kebencian, mani politik di dalamnya. Kita hindari semua, insya Allah akan menjadi memilih pemimpin yang siddiq, amanah, patuanah. Terima kasih. Salam santun selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.